Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namastai. Sahabat, aku ingin berbagi lagi sama kalian bagaimana tentang perjalanan karir seorang yang mengaku dirinya seorang yang suci. Oke, aku ajak kalian melihat videoku. Aku berbagi. Ming, sekarang ada komunitas penyayang ayam. Komunitas penyayang ayam? Penyayang ayam. Di depan jalan terus. Tak kirain cuman ada komunitas penyayang janda aja. Janda? Memang ada komunitas penyayang janda. Maksud saya, komunitas penyayang janda itu memberi santunan pada janda-janda miskin. Oh, jadi maksud Koming, penyayang janda itu memberi santunan pada janda-janda miskin yang punya anak banyak, yang miskin, yang tidak punya kerjaan tetap. Begitu maksudnya. Sekarang lagi ngetren janda bolong, Kak Nus. Oh no. Ada aja kamu. Oke, sayang. Tunggu dulu ya. Ini jalan-jalan dulu. Oke. Emang ada janda bolong? Ada, Kak Nangkum. Lagi viral sekarang. Janda bolong itu tanaman hias, Kak Nangkum. Maksudnya tanaman hias yang bolong-bolong itu mahal, Kak Nangkum. Maksudnya itu janda bolong. Janda semua bolong. Maksudnya bolongnya gimana? Daunnya. Oh, daun. Jadi tanaman hias yang daunnya bolong-bolong. Iya. Namanya janda bolong. Iya. Oh, kirain sundel bolong aja ya. Om Swastiastu. Swastiastu. Wih, ada temen nih. Ming. Sama coba taruh ayamnya ya. Ada teman ya. Taruh ayam sana. Ada teman datang. Oke. Taruh ayam di sana. Duduk. Siap. Sini. Jeruk ini kok beda banget penampilannya. Lalu dulu kita pakai baju putih, pakai hitam putih. Sekarang pakai blancon. Ya jemaku, baru datang dari Jogja ini. Tahu di sana beli blancon. Wah hebat, jalan-jalan. Ya, betul lah.
Ini siapa? Wah, ini supir saya. Oh, sekarang Jero punya supir. Oh no. Ya, punya mobil dong. Lu jualnya buat ketel. Kayaknya tuh bawa apa ya? Bawa ketel yang kayak gitu tuh kemarin. Waktu pertama ketemu dengan Haji Manggul kan? Ya itu si B namanya. Oh, si B. Sekarang gak ada tuh. Oh iya, itu apa? Sekarang gak bodoh ini. Iya, gimana? Baru saya beli. Oh no! Mobil, cuma sopir. Enak dong. Ya, ada AC-nya. Ya, ya. Ada AC-nya. Ada musiknya. Ada. Ada komplit. Hebat. Tentang. Kok rasanya anu ya? Lain rasanya ya. Mobil baru ya? Baru jemangku, Bang Rabu 2 hari ngambil. Keres. Wih, hebat. Tapi perasaan kok bersih kap itu, bersih ini. Iya, mobil baru kan ada kap. Ada kap. Ada. Catnya putih ya? Iya. Tapi kok saya rasanya kayak panas, keganan, kayak emas hujan, panas. Padahal mobilnya pakai AC ya? Pakai. Pakai kap itu ya? Pakai. Emang ini belinya cash direct gitu? Iya, di bangku. Cash? Kok di bangku? Hebat sekarang Jo. Dari bekerjaan sudah ke mobil pakai apa sih rasanya? Kok panas ya? Apa bukan? Ayo nggak ada AC-nya tuh, nggak ada cup-nya tuh. Siapa juga gue? Komplit kap AC baru, orang mobil baru. Emang beli gas ya? Oh, masih kecil ya? Tak boleh bohong sama Kak Mantu karena Kak Mantu punya hingga ke nah, berarti mobilnya masih kecil. Om Swastiastu. Pak Jero, pergi dari rumah bilang melukat, bilang ke pura, ternyata Pak Jero di sini ya? Keterlaluan sekali, Pak Jero. Begini aja kerjanya kamu, Pak Jero. Oh, no. Pulang aja sekali kamu, Pak Jero. Oh,
Namanya romantika rumah tangga. Mau dilanjutkan apa mau kita cerai? Oh no. Kesabaran dia sudah tidak ada batasnya. Sabar. Yang pokoknya mau pisah aja Pak Jero. Kuat ya. Sabar. Oke. Ya, Jero. Oh, ya. Itu lagi. Kamu sudah jadi sopir, sudah tak gaji. Ikut-ikutan kamu sama majikanmu. Tadi kalian lihat bagaimana dagelan seorang suami istri. Aku pesan sama kalian, kalau memang kalian betul-betul mengaku diri adalah seorang yang suci, betul-betul melaksanakan larangan dan perintahnya beliau, maka jadilah sosok yang betul-betul saling menghargai, saling mengkondisikan antara kalian sama istri atau suami kalian. Jangan ada dusta. Ingat, selagi Anda masih hidup, masih banyak yang harus dipelajari. Oke, aku ingin pamit dulu. Ingat, kalau kalian suka sama channelku, subscribe, putar filmnya, kemudian like, kalau bisa bagi sama sahabat.
Om Santi, 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 Om.